terus mengadakan sembara, barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sedangkan pada zaman Rasulullah, mempunyai induknya unta sudah menjadi orang yang terkaya di kota Mekah, apalagi mempunyai 100 ekor unta. Jadi orang kafir harus itu semangat, antusias ingin mendapatkan Rasulullah. Setelah mendengar bahwasanya Rasulullah ingin ditangkap, ingin dibunuh, Rasulullah pada sore harinya pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Setelah sampai ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk ikut Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tapi kota Madinah belum dikenal dengan sebutan kota Madinah, masih dikenal dengan sebutan kota Hijaz. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dengan senang hati, dengan bahagia menerima ajakannya Rasulullah. Dan pada saat itulah, setelah Sayyidina Abu Bakar menerima ajakannya Rasulullah, maka Rasulullah pada sore harinya langsung pulang ke rumahnya. Sudah tahu enggak semuanya bapak dan ibu rumahnya Rasulullah di mana? Belum ya? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Rumahnya Rasulullah di sampingnya Sofa dan Marwah. Di sana ada Maulid Nabi ataupun dikenal kalau sekarang perpustakaan. Di sanalah tempat lahirnya Rasulullah. Jadi pulang ke sana Rasulullah, setelah pulang, pada malamnya rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Dikepung oleh orang kafir Quraisy dengan menggunakan pedang dan semacamnya. Dan orang kafir Quraisy itu memerintahkan, coba lihat Muhammad apakah masih ada di dalam rumah. Setelah intip dan luar, oh Muhammad masih ada di dalam rumahnya, sedang berbincang-bincang dengan Ali. Nah orang ada Quraisy. Setelah apa namanya tahu Rasulullah berada di dalam, maka semakin dijaga dengan ketat oleh orang kafir Quraisy. Apa yang dibicarakan Rasulullah? Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali mengembalikan harta-harta milik penduduk kota Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah. Walaupun penduduk kota Mekah belum percaya kepada Rasulullah, belum masuk agama Islam, belum memeluk agama Islam, tapi percaya kepada Rasulullah, harta-hartanya dititipkan kepada Rasulullah, dikarenakan pada saat itu banyak rokok, banyak minyak dan semacamnya. Jadi takut hilang harta-hartanya dititipkan kepada Rasulullah. Sebelum Rasulullah meninggalkan kota Mekah, maka Rasulullah ingin menyelesaikan amanah yang diberikan kepada Rasulullah berupa memegang atau menyimpan harta-harta milik penduduk kota Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah. Maka diterima dengan Sayyidina Ali, ingin disampaikan kepada penduduk kota Mekah. Dan juga Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah dan memakai selimutnya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali juga menerima apa namanya perintah ataupun amanah dari Rasulullah SAW. Yang mana saat orang kafir Quraisy melihat, oh Rasulullah sudah berbicara dengan Sayyidina Ali. Sedangkan Rasulullah tidak memberitahu kepada Sayyidina Ali kalau Sayyidina Ali ingin hijrah ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, ada para ulama ataupun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sempat sholat 2 rakaat dan juga Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim waj'alna min baini aydihim sadda wa min qalbihim sadda wa sayna kufahum la yusyrikun. Ada sebagian mengatakan Rasulullah pernah bertemu dan mendapatkan. Ada sebagian Rasulullah hanya membaca ayat tersebut, sehingga orang kafir yang di luar itu tertidur. Ada yang juga mengatakan orang kafir yang menjaga rumah Rasulullah itu tidak terlihat saat Rasulullah keluar. Jadi bapak dan ibu mungkin mau membaca secara istiqomah ayat tersebut, siapa tahu ada orang yang ingin apa namanya mempunyai niat jelek kepada kita, kita tidak nampak, tidak kelihatan kepada kita. Yang membaca ayat tersebut, yang mana Rasulullah sebelum keluar dari rumahnya membaca ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim waj'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'atainahum fa'hum la yusrifun. Setelah Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah langsung menuju ke Jabal Sunan tadi, menuju ke Gua Sunan. Dan di pagi harinya, setelah matahari terbit, maka begitu kagetnya orang-orang Badan Quraisy karena semuanya tertidur. Kenapa engkau tidur? Kenapa engkau cuma tidur? Saling menyalahkan sama temannya. Nah, coba Muhammad cek di dalam rumahnya apakah masih ada. Setelah melihat orang Rasulullah Muhammad masih tidur di dalam rumahnya, setelah masuk ke dalam ingin ditangkap, yang didapat bukanlah Rasulullah, melainkan adalah Sayyidina kaget. Orang kafir Quraisy itu kaget karena yang tidur di tempat tidur Rasulullah.
istrinya Muhammad wahai Ali saya tidak tahu. Tidak mungkin saya tidak tahu karena tadi malam berbicara dengan saya. Ya, memang tadi malam berbicara dengan saya, tapi Rasulullah tidak mungkin tahu mau kemana dan hanya Rasulullah membutuhkan kepada saya agar saya disuruh itu mencapai di Jawa Tengah dan menyampaikan kata-kata dari penduduk kota Mekah yang dikatakan di Arab. Dan pada saat itulah Sayyidina Ali dilepaskan oleh Rasulullah. Sekarang ada di Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini namanya Bukit Cinta, ini nama lainnya Bukit Cinta Jabal Rahmah. Nah, kita coba naik ke atas. Kita ada di mana, Pak Yong? Ada di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita naik ke atas yuk. Oke, kita ke atas. Ini jalur pendakian menuju Monumen Jabal Rahmah. Cukup curam ini. Tidak ada tangga, cuman bebatuan yang disusun. Setelah mendaki bukit batu, akhirnya sampai juga ke Jabal Rahmah. Masya Allah. Gak pernah olahraga ini, jadi nafasnya kembang kempis. Masya Allah. Itu guys, bukitnya, apa namanya, monumennya, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Monumen Jabal Rahmah. Kita sampai Jabal Rahmah. Masya Allah, itu monumennya tuh. Perjuangan ya. Alhamdulillah, gak pernah olahraga. Soalnya naik bukit batu. Ya, jadinya nafasnya gak susah. Masya Allah. Tugu Jabal Rahmah ini berada di Arafah. Ini pemandangan Arafah dari atas Jabal Rahmah. Masya Allah. Terus di sana itu ada tenda-tenda jamaah haji. Kalau musim haji kemarin tanggal 9 Dzulhijjah ramai sekali, padat. Sekarang sudah sepi karena musim haji sudah lewat. Dan tinggal tenda-tenda yang tersisa. Tenda-tendanya itu bisa dibongkar pasang, jadi tidak permanen. Sana.
siapa ya? Coba kamu. Kenapa? Bismillah. Masya Allah. Masih bisa harga lu.